Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa wa ba'du Kita lanjutkan pelajaran kita, kitab dalilu taqrib fi tarjamati al-fadul ghaya wa taqrib Kita sekarang pada fasul terakhir dari kitab salah wa yalzamu fil mayyiti dan wajib bagi mayyit atas orang-orang muslim Hal-hal yang diharuskan untuk si mayyit Wajal semu dan wajib fil mayiti bagi mayit apa arbaatu asyaa empat hal arbaatu asyaa menjadi apa? Fa'il apa arbaatu asyaa rosluhu yaitu memandikannya jangan mayat suruh mandi sendiri. Watakfinuhu dan mengkafani nya. Wasolatu dan menswasolatu alaihi dan mensolatinya. Wadafnuhu dan menguburnya. Jadi empat hal, mandikan, mengkafankan, menyolati, mengu, mengubur, itu kewajiban orang Muslim, ya, diku, dikubur, mengubur orang yang sama Muhammad Mus, Muslim, ya, entah itu partainya apa, alirannya apa, wajib dikubur, jangan yang satu no, yang satu Muhammadiyah, kalau yang NU NO meninggal Muhammadiyah tidak mau. Mau bor, mau ikut ikutan. Muhammad dia yang mati atau apa No yang mati, nggak mau, tidak boleh. Semua orang Muslim, mahfum. Nah itulah, jadi harus bersatu jadi orang. Wasnani Adapun dua orang lai yusallani yang tidak dimandikan siapa keduanya yusallani mabni majhul. Nah ibul fa'ilnya mana? Alif wal alifu bami baris muttasil fi mahall al rafina ibul fa'il. Wala yusalla ma dan tidak boleh disolati atas keduanya. Enggak usah. Bukan tidak boleh. Tidak usah disolati. Siapa itu? Asyahidu. As yaitu oh, ya orang yang mati syahid. Fi ma'rakatil musyrikin. Dalam memerangi orang-orang musyrik. <coughs> ya. Wasiktu dan bayi keguguran. <coughs> Alladhi lam yastahil yang tidak bersuara sorihan haliklas Jadi ada bayi kok keguguran Kemudian sudah meninggal dunia Tidak wajib disolati Tidak wajib dimandikan Tapi wajib dikubur Wajib dikubur, wajib, wajib dikafani Tetap Tetap tapi kalau orang mati dalam keadaan perang nggak usah dikafani, langsung saja dikubur. Kenapa nggak usah didoain ustaz, ndak usah disolati? Karena menyolati itu adalah mendoakan orang syahid masuk surga. Udah nggak anum doain masuk surga. Surga. Tapi orang biasa-biasa perlu didoain, perlu disolatin. Begitu pula anak kecil, ya. Anak kecil bayi yang tadi la Enggak usah disolatin, enggak usah didoain. Kenapa? Enggak punya do du dosa. Yang kayak kayak kita ini loh, didoain wa warhamhu anhu. Tapi mereka sudah pasti di surga. Fi ma'rakatil musyrikin yang sudah jelas memang memang perang. Tapi mati karena demo, karena ini. Kemudian istiad ini adalah visa birilah. Kata siapa? Ya, itu kan tidak jelas tidak jelas. Demo karena membela Islam, demo karena ini enggak juga. Apalagi peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin-kemarin politik semuanya. Mahfum, daim. Nah, iya. Ah, wayung salu dan dimandikan siapa al mayit witron pada tiga kali atau pada ganjil kuno dan ada itu fi awalihi di awal basuhannya Mayit oposidron daun bidara ya ini fikir dulu kalau sekarang nggak usah nggak ada orang mandi kan pakai daun bidara makanya kalau dalam kitab apanya safina tunajah cukup diguyur air selesai lebih baiknya lagi dikasih kapur dikasih sabun lebih baik lagi tiga ka lain. tapi kalau pakai sidrun ada orang sekarang memandikan main pakai sidrun. Hah? ada. Pakainya apa? Mau daun pandan atau daun, daun apa gitu. Jadi itu amrun ijtihad di Jadi Indonesia saya ada pakai kapur, barus atau pakai sabun atau pakai mama lemon. Hey, mama lemon. Pembersih baju itu apa namanya? Baik, oh, baik. Enggak, enggak, enggak pewangi, pewangi tuh dah kalau perlu dikasih itu biar wa. wangi. wangi, dah nah cukup lebih baik dan di biar beda wafi akhirih dan itu di dalam akhirnya memandikan syai'un adalah sesuatu min kafurin dari ka dari kapur barus agan wa wangi lo mau menghadap Allah persiapan wangi Kemudian Wayukafanu dan dikafani siapa dia mayit fi salasati aswabin di dalam tiga pakaian bidin yang putih laisa itu tidak ada fiha di dalamnya bid apa qamisun baju gamis wala imamat dan tidak pula bentuk sur surban sayyid jadi apa adik-adik jadi dikafani tiga helai kalau dalam kitab Safinatun Najah pokoknya semua tertutup wal afdal tiga hal tiga helai. Wal afdal warnanya putih, tapi kalau enggak putih, Bu, boleh. Mafhum? Ini kafan tidak harus putih. Ya, boleh hijau. boleh batik, Ustaz. Boleh. Bukan kalau dikasih batik enggak Islami. Hai. Hey. Wal afdalu sawbin bidin. Ha, wa yukabbiru dan bertakbir siapa orang yang mensolati alaihi atasnya mayyit arba'a takbiratin pada empat kali takbiran pada empat kali takbiran Yaqra'u membaca siapa dia Al-Fatihah pada surat Al-Fatihah Ba'dal Ula setelah takbir pertama Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ini takbir pertama wa yusalli dan membaca salawat siapa dia orang yang menyolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati setelah takbir kedua setelah takbir kedua membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhu dan berdoa siapa dia lil mayyiti untuk mayyit kapan ba'da salisati setelah takbir ketiga أن ثمنه فيقول أموديا بلد أسيا بديا اللهم هذا عبدك وبنو عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان <applause> يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به منا اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن اذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه وافصح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا الرحمن راه من إكيدواة. Setelah takbir ketika nggak usah diantikan, antikan sendiri. Kita pak mabum kalau doa itu diantikan malah nggak khusuk. Udah. Dah. Ia qulu dan berkata siapa dia fir lobiati setelah takbir keempat Allahumma allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa'dahu waghfir lana wa lahu dan mengucapkan salam siapa dia ba'da rabiati setelah takbir keempat habis itu dikubur wa yutfanu dan dikubur siapa mayit filahdin di dalam liang lahat Mustaqbilal al qiblati halim menghadap kiblat harus menghadap kib okay? kiblat ya nggak boleh diterlentangkan nggak boleh ditengkurapkan mafum wa yusallu dan diturunkan siapa dia min qibali ra'sihi dari sisi kepalanya birifkin dengan lembut jadi kalau mau menurunkan harus kepalanya dulu dulu kan den. dengan lift dengan lembut tak dikeluting ndak nak bola juga kakinya Dulu. Dulu. kalau orang si amatinya itu dikubur itu dalam keadaan tegak berdiri ya tegak berdiri begini habis itu dikasih paspor dikasih paspor untuk apa untuk melewati nanti Hasan dan Husain dikasih pas dikasih duit itu orang sih ah, dikasih paspor. Ini kayak di dunia aja. Karena nanti mau menghadapi alam di kubur bawa paspor. Oh, saya pengikutnya Husain, berarti aman dari sisa kubur. Oh, nanti di akhirat, nanti di padang Masan, Ya. Mau dihisap saya pengikutnya Husain ditunjukkan. <laughs> Woi. Itu orang sia dia hati-hati, hitam-hitam ini hati -hati, hitam -hiti, hitam -hiti, di belakang tuh biasanya gitu. Pakainya hitam-hitam itu sia. Lihat, <laughs> itu dikasih paspor, Mas Bro. Kalau orang Cina untuk bisa moksa kembali kepada alam baka kekekalan itu harus apa? Dikasih uang. Maka cara doa aja orang uh, Cina dengan membakar uang. Maka mereka nyari uang yang banyak banyak. Makanya kalau uangnya banyak masuk surga. Maka nah, tuh lihat film-film vampir apa begitu. Bakar uang agar pergi ke alam yang tenang. Saya dibakar di Eh, uh. lucu gak? Huh. Jangan tidur di Indonesia uh Kamu tak pegangi Al-Qur'an. Nanti kalau ditanya sama malaikat, nah ini Qur'an, nak aja. Beda, Bro, alamnya beda. Pakai paspor. Ya kalau begitu mainan kasih aja kunci sepeda motor. kasih aja kunci mobil. Biar nanti berangkat sendiri. Dan ada itu di Sumatera ada kayaknya. di Sumatera kan itu di, di Lampung jadi ada orang itu meninggal dunia, kuburannya gede, dikubur dengan mobilnya, dengan kendaraannya, dikasih rice cooker, dikasih beras. Ini ada gitu, ini di Indonesia. Woi, kasih beras, kasih rice cooker, kasih sepeda motor kesayangannya. Waduh. Kalau di Thailand itu ada orang meninggal dunia, ketika ada sua pasangan suami istri meninggal dunia, ketika yang mati adalah suaminya, maka istrinya harus dikubur hidup-hidup bersamanya menunjukkan cinta sejati. Jadi dikubur di bawahnya. Itu di Thailand. Hei. Ada salah satu tradisi seperti itu. Jadi ketika mati ada dikubur bersama. Tapi kalau yang laki-laki yang perempuan mati dulu enggak. Makanya indah Islam itu. Ada bersyukur. Itu kok mau enggak Islam, hei. Islam ya. Konsisten. Mau bagaimana? Ah. Wa yaqulu dan berdoa siapa alladhi orang yang yalhaduhu menguburkannya. Orang yang menguburkan membaca apa bang dan bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u dan tidur miringkan siapa dia? Fil qabri di dalam kubur. Miring. Miring, miring ke kanan. Ba'da ayyum ammaqa setelah didalamkan apa kubur. Omatan pada setinggi orang. Wabastotan dan seluas orangnya. Maksudnya apa? Orang itu tingginya satu meter. Panjangnya satu meter. Maka apa? Jangan dikasih kuburan galiannya. Lebarnya cuma setengah meter. Nanti miring begini dia. Tahu? Setinggi. Apa siapa namanya? itu orang. Oke? Okay? Orang tingginya satu meter setengah, galiannya panjangnya cuma satu meter, miring. Itu namanya komatan. Didalamkan sekoma setinggi orang itu. Wabas toton, eh, uh, komatan dan eh, apa nih? Eh, komatan, eh, komatan setinggi orang wabas toton dan seluas orangnya. Jadi tingginya kurang lebih setinggi orang. Ya, mafum. Orangnya segitu ya segitu. Nah, tapi ya ter, ter, kadang juga apa? kadang juga lihat kondisi. Kalau di kampung saya di sana orang yang meninggal itu bukan dikubur, diuruk. Karena air orang kayak gini mati, ma, ada orang mati kayak gini. Kuburan isinya air, oh, di rumah aja air segini. Jadi orang mati itu diuruk bukan dikubur. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau di Mesir, kalau di Arab orang mati tidak dikubur sebagaimana kita. Jadi kalau di Mesir itu orang sudah ada kuburan gede begini orang tuh ditata di apa di kayak lemari aja lemari satu lemari, jadi dalam satu kuburan banyak orang, heh, begitu menghemat tempat makanya kalau di Saudi di Saudi uh, berapa tahun sekali dua tahun sekali di kuburan tuh dibongkar diambil tulang tulangnya disatukan jadi satu, ya musim musim yang nggak tahu gitu, hah huh? Okey, lanjut. Lanjut. Wa yusattahu dan dibuat atap-atap apa al-qabru kuburan, dibuat atap, dikasih apa ini apa kayu baik begini atau begini. Wala yubna dan tidak boleh dibangun apa kubur alaihi atasnya kubur, tak boleh dibangun kubur. Ya. Wala yujassasu. Dibangun apa? Kalau di Arab dibangun kubur, di Mesir ya. Di kubur, kuburan itu rumah. Ruh dibangun rumah. Kalau di Indonesia kan cuma dikasih apa? Batu, dikasih nama gitu kan. Dia di ada benda. Dikasih rumah, Bro. Apalagi kuburannya orang-orang kaya gitu, Bro, dikasih rumah, Bro. Dibangunin rumah. Di Indonesia tidak ini termasuk, enggak termasuk. Wala yujassasu dan dikapur apa kuburan? Ya, tidak boleh dikapur. Maksudnya apa ya? Ya, dikapur itu di semen di apa begitu. Wala dan tidak apa-apa bil bukai dengan menangis. Alal mayyiti atas mayyit. Tak nah, boleh. Eh, enggak apa-apa nangis. Anaknya mati. Boi e mati. Fujuni mati. Woo! Woo! Dia menangis siapa? Menangis si dirinya sendiri. Bukan menangis si mayit. Betul? Aku ditinggal mati. Lah, lah. Tidak itu dah. Jadi manusia itu atas dirinya sendiri. Mengkhawatirkan dirinya sendiri. sendiri menangisi dirinya sendiri nggak menangisi si mayit kalau aku ditinggal anakku makan apa saya makan apa <laughs> hei ya nah, orang mati boleh ditangisi mung suami nikah lagi aja boleh ditangisi betul begitu bu afifah dol Min gairi nauhin dari tanpa jelerit-jelerit. tahu jelerit-jelerit wala dan tidak merobek saku tapi kalau sampai merobek sapu men, uh, saku menampar nampar diri ini kerjaan orang Arab biasanya dan orang Arab itu kenapa kok ada hadis begini seperti ini ya nah. karena orang Arab itu tradisinya mereka kalau ada orang kok meninggal dunia apalagi orang kaya mereka menyewa orang untuk menangisi semakin banyak ditangisi orang maka seakan-akan dia itu orang baik orang mulia jadi kalau di Arab itu ada jasa menangisi orang mati ya. Jadi kalau ada orang mati Di sudah oh oh dia jasa meninggal mah ma? sudah, right? sudah ahlinya menjual apa? Menangisi orang ma? mati Dibayar sekian nanti datang ke rumahnya Oh dia begitu ditampar-tampar di mesin itu. Di al azar itu. Ya wala wala itu. wala itu. Ya Iya, kemudian jilbabnya, Cadarnya dilepas. Ya ya aku belum pernah dapat di Indonesia. Saya dapat jadi monster. Oh, lebay Taman-taman. Ya wali ya wali. Daya. wa yu'azza dan boleh ditakziah siapa ahluhu keluarganya ila salasati ayyam sampai tiga hari boleh lebih boleh min dari penguburannya wala dan tidak boleh dikuburkan siapa isnani dua orang fi qablin dalam satu kuburan illa li hajatin kecuali ada hajat seperti kena sumak nami gunung merapi meletus semua kuburnya dijadikan sa satu ya ditatangkan bulldozer semuanya langsung di kubur satu-satu nggak -satu selesai-selesai seperti orang mati sayat sudah semuanya satu kubur. kuburan tapi kalau ndak ya enggak entah menang suami istri mati barang lah kemudian kuburannya jadi satu kamu sini kamu sini ndak begitu seperti itu semoga berman saat subhanakallahumma bihamdika allah ilaha ilaha anta astaghfiruka ilaih